Show Official TV. Tahniah diucapkan buat pasangan selebriti Intalia Diana dan Haris Alif yang selamat meniman cahaya mata sulung pada pukul 11.40 malam tadi. Berkongsikan berita gembira itu di Instagram miliknya, Intan meluahkan rasa syukur serta memaklumkan dia selamat melahirkan anak perempuan. Jom tontonan menang di channel Berita Pacu Official TV. Pemenang giveaway akan diumumkan setiap satu bulan sekali dan seramai dua pemenang akan dipilih. Syarat-syarat untuk menjadi pemenang giveaway di channel ini adalah seperti berikut. Peserta hendaklah komen di setiap video dalam channel ini dan pemenang akan dipilih secara rawak melalui Google Picker. Pemenang bertuah akan dihubungi melalui grup giveaway Berita Pacu Official TV di Telegram dan peserta hendaklah join grup tersebut. Giveaway berupa wang tunai RM50 untuk setiap pemenang. Jom tonton dan menang sekarang bersama kita berkongsi rezeki. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar malam tadi. Bayi perempuan kami selamat dilahirkan pada pukul 11.40 malam pada 31 Januari 2022, tulisnya. Menerusi entry itu, Intan turut memuat naik gambar bersama suami dan anak perempuan mereka namun tidak didedahkan wajahnya. Perkongsiannya itu mendapat pelbagai reaksi daripada rakan artis dan netizen yang tidak melepaskan mengucapkan tahniah buat pasangan itu. Terdahulu Intan mendirikan rumah tangga dengan pelakon Haris Alif pada 4 Februari 2021. Kisah pasangan itu menjadi bualan kerana perbezaan usia 17 tahun. Berita Baju Official TV.